Gadis asal Jombang Jawa Timur, Sharla Martiza ramai dibicarakan netizen saat tampil dalam blind audition di ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia. Ia menyanyikan lagu Memoria Cats Musical dan berhasil membius penonton. Suaranya yang merdu dan khas juga menyihir ketiga mentor atau coach, Agnes Mo, Tulus, dan Bebi Romeo. Bahkan perempuan yang dikenal bernama Agnes Monica ini menyalakan tombol putih untuk memilihnya dalam timnya. Kekaguman para mentor tersebut membuat Sharla tak bisa memendam rasa bahagianya. Namun, Agnes Mo tidak berhenti menantang Sharla untuk kembali membius pemirsa dengan suaranya. Akhirnya, Agnes meminta Sharla menyanyikan lagu yang ia sukai. Tak ada yang menyangka darah bernama lengkap Sharla Martiza Isyaiah Putri ini kembali menunjukkan kemampuannya dalam dunia tarik suara dengan menyanyikan lagu Assalamualaika yang dipopulerkan Maher Zain. Bagus loh, suara kamu bagus banget, stabil, ungkap Agnes Mo sesaat setelah Sharla menyenandungkan salawat Assalamualaika milik Maher Zain itu. Bukan hanya Agnes yang terkesima dengan suara perempuan yang pernah menjuarai lomba baca Al-Quran dan puisi tingkat kabupaten ini. Bahkan sang penyanyi asli, Maher Zain lewat akun Instagramnya, @maherzainofficial, juga turut mengungkapkan kekagumannya terhadap penampilan Sharla. Amazing Masha Allah, may Allah bless you Sharla, tulis Maher Zain.